Pada Disember 2018 hingga April 2019, Sudan telah mengalami krisis politik yang menyebabkan kejatuhan pemerintahan Presiden Omar al-Bashir. Pergolakan di Yaman berterusan lagi dengan kali ini 115 pemberontak Houthi terbunuh dalam serangan udara di sekitar Bandar Marib. Mereka menghantar sebahagian daripada tentera proksi mereka. Daripada Saudi pernah dihantar, daripada UAE juga pernah dihantar, dan akhirnya peperangan yang diadu dombakan oleh kuasa-kuasa besar ini berterusan sehingga hari ini. Ketegangan di Asia Barat yang meragut lebih 9,000 nyawa mendapat perhatian seluruh dunia. Namun kedegilan Israel enggan melakukan usaha ke arah perdamaian memungkinkan krisis itu bertambah parah dan merebak ke rantau Asia Barat atau mungkin ke seluruh dunia. Kita mestilah meneruskan agenda penyatuan ummah dunia Islam, membina kekuatan kita sendiri, tidak bergantung kepada pihak-pihak yang lain. Menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk memahami dan mendalami ilmu politik supaya kita tidak mudah dipengaruhi dan dipergunakan oleh musuh-musuh Islam. Kita melihat kegagalan Barat dan Timur untuk menyelesaikan masalah manusia dengan berbagai izm-izm yang dibawa oleh mereka, maka kita yakin masa depan adalah milik Islam. Dan kita yakin satu hari nanti, insya Allah, Islam akan kembali memimpin dunia.